atas bilah singgulah tuan. Dalam dua atas terakhir singgulah hitam, singgulah yang berunak ya. Disebut tusbihah ini hatta ke pagi sobhun itu kita dimak pagi tetapi mengikut riwayat yang kedua sehingga dia tak ya, tak sekiranya pagi pagi itu masih lagi enggak engkau yang akan berterusan sampai walaupun dah tetap, selagi dia tidak menaikkan permintaan itu, maka dia dilaknat oleh mereka. Jadi, orang perempuan, ya, orang punya perempuan ada yang berkenaan. Aku bila kata dia tak kena naik. Mereka ini dari Aksuna. Tak ada ke, ya? Dari Aksuna, Allah mengatakan itu kita. Kata kita kata itu, itu dia apa? Juga masih di jalan itu, ada jalan. Mereka ini melaknat kita, bukan? Laknatnya pun, atau bukan orang yang tidak. Mereka ini doakan kita supaya apa? Supaya jauh daripada rahmat Allah Taala. Rahmat Allah Taala dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, apa yang paling penting sekali? Ialah rahmat Allah. Kita selamat di dunia. Selamat di akhirat adalah kerana rahmat Allah. Kalau sekiranya nanti kita masuk syurga adalah kerana rahmat Allah. Kata Nabi SAW sendiri pun, selamat di akhirat adalah kerana semata-mata rahmat Allah. Jadi rahmat ini sangat penting dalam hidup kita. Tapi kalau ada orang yang doa kat itu, terhadap malaikat Allah yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, doa kat itu supaya jauh daripada rahmat Allah. Celakalah kita dunia dan akhirat. Jadinya bukan ni. Kalau perempuan yang sebenarnya tidaklah bukan, ya, tidaklah bukan mana. Jadi nanti semua salah. Kalau perempuan kalau dia kuat empat perkara ini, dia boleh pilih mana-mana syurga, mana-mana itu syurga yang dia nak masuk. Berbanding dengan lelaki, lelaki nanti ya banyak soalnya. Nak kena mari ke masjid ini. Orang perempuan nanti kata Nabi, jangan kamu larang imam Allah ataupun hamba-hamba Allah yang perempuan itu mari ke masjid. Jangan kamu larang sahaja. Orang lelaki setengah-setengah mazhab, mazhab Zahiri, wajib main di rumah. Kata main di rumah, main di rumah. Kena main di masjid. Kena belajar. Kemudian kena mengajar isteri, kena mengajar anak-anak, kena bagi nafkah, kena jaga mahaya dan sebagainya. Mana bukan-bukan yang mengimpor kejahat, angkat senjata, mempertahankan Islam. Misalnya, orang perempuan, jihad yang tidak bersenjata, pergi mana? Pergi haji, jihad. Dia lebih baik melayang misalnya, di mana? Di rumah dia. Cuma bukan Allah kata alasannya. Kalau kita naik di masjid sudah ada juga yang menarik macam-macam kan tak ada anak, tak ada apa, berapa mari ke surau, dia kata masjid masjid main di surau, dia di rumah lebih mampak pada orang rumah dan masjid tak ada tanda yang dikatakan awal main di rumah itu yang ada tanda nyawa anak-anak kecil dan sebagainya tinggal suami, tinggal istri tinggal anak-anak, tinggal urusan rumah dan sebagainya. Tapi kalau ada misalnya yang tak ada dalam tugas-tugas yang wajib di rumah, datang ke masjid. Kalau tak punya ada kuliah-kuliah agama, kalau kuliah-kuliah agama tak boleh dibuat di rumah, suami tak boleh mengajar di rumah dan sebagainya. Tapi kenapa ada? Mari ke masjid kadang-kadang boleh jadi wajib pulang untuk menjalani. Jadi, nak saya nak cerita ni ialah tanggung jawab suami itu lebih banyak. Tanggung jawab orang lagi itu lebih banyak, lebih pekat. Orang perempuan yang kita nabi SAW, apabila dia buat empat, dia boleh pilih mana-mana pintu syurga yang dia mahu. Apa dia?
ila salat syahr, ya, khamsaha, apabila dia sembahyang lima waktu. Wa ila shama syahraha, apabila dia puasa pada bulan Ramadan. Wa ila ata'a zawjaha, apabila dia taat pada suami. Wa ila hafidha fardhaha, apabila dia jaga fardhu. Jaga kemana-mana dia boleh pilih mana-mana syurga. Pilih syurga yang dia nak. Mudah. Mudah dia sebenarnya. Ata'a zawjaha. Jadi ininya, kalau kita istri, surga neraka kita pada suami. Kalau kita lelaki, mak ayam turutkan mengenai ibu kita. Surga ini di bawah pak kaki ibu. Tetapi kayak orang perempuan, kalau tidak berkahwin, surga ini di bawah tapak kaki suami. Nabi SAW jika boleh seseorang itu sujud kepada manusia, saya akan memperintahkan para istri sujud kepada suami. Jadi tinggi hak suami ini pada istri. Sebab itu hati-hatilah bagi orang perempuan yang nak memilih suami ini, ya? Hati-hatilah bagi kita ibu ayah yang nak memilih menantu. Kalau silap pilih nanti menantu hantu. Itu usah neraka sebelum neraka. Ada pun neraka dunia dapat suaminya tak berterima kasih, tak bertanggung jawab, mula-mula malu kita kalau tubuh amat kita ibu muda. Orang kata dah mat tu nangis. Makhluk nanti tetap juga. Tak kira lah. Dua tahun kemudian, rumah kosong, api dijual, pinggan mangkuk, priuk, berani dijual. Kosong. Anak-anak terpaksa menumpang mandi di rumah mana? Di rumah jiran. Dan aku air dia potong. Letrek kata. Pakai pinta. Berlaku dalam masyarakat. Dalam masa yang sama, anak-anak kita hati-hati, ya? Wanita yang baik, lelaki yang baik, yang baik itu wanita yang baik. Seputar Quran itu juga. Baru tahrimi sabdi al-mar'ati tatawwuan wa zawjuha hadirun illa bi idzni. Bahnya sebelumnya ada satu hadis yang dalam bab ini. Bab ini yaitu haramnya seseorang istri berpuasa sunat sedangkan suaminya hadir ada di kampung, ada di rumah, tidak musafir. Kecuali dengan izin. Ini kata kita kata ini pegang hak istri. Dia kena minta izin dalam puasa sunat. Kenapa tuan kena minta izin puasa sunat? Kerana dia wajib melayan suami dia. Yang puasa itu sunat. Yang memenuhi permintaan suami kan? Atau apa contohnya? Wajib. Maka macam mana tinggal yang wajib buat yang sunat? Baik. Jadi kena minta izin. Puasa sebentar. Kalau puasa Ramadan tak payah minta izin. Buat apa? Esok saya puasa ke lah. Puasa Ramadan. Kalau si suami ini mau jadi makan siang, esok masak terakhir, masaknya kita makan sama-sama nih. Jangan puasa, nggak malu pula waktu nak makan. Dan aku mau nanya ke seorang yang makan ini, boleh puasa belakang. Malu aku.
dalam puasa qada, ada lama lagi masa ni. Jaraknya dengan Ramadan yang dia datang tu baru bulan Rejab. Eloknya beri dahulu. So, puasa ni puasa dan ini. Tapi kalau ada dekat sangatlah, insyaAllah. Pasal apa? Kena puasa sebelum puasa yang dia masuk di Ramadan tu dah puasa ke? Baik. Ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjaha shahidan illa bi idhnihi wa la ta'zana fi baytihi illa bi idhnihi. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bagi seseorang isteri itu berpuasa yang berpuasa sunat sedangkan suaminya ada dua rumah illa bi'idhnihi, melainkan dengan izin suaminya, wala ta'zana fi baitihi illa bi'idhnihi, dan tidak boleh juga dia memberi izin orang lain masuk ke rumahnya melainkan mendapat izin suaminya. Dalam kitab terjemahan Pustaka Nasional itu, dia terjemah salaf yang dihujung. Salaf terjemahan itu. Yang benar ialah isteri tidak boleh memberi izin kepada orang yang tidak disukai oleh suami itu berlakunya masuk ke rumahnya, walaupun mahramnya, walaupun abang dia, adik dia. Kalau suami tak bagi, maka tak boleh. Dia sebut, iaitu jangan bagi masuk rumah aku. Boleh? Nak bagi mana? Mari ikut kau. Kalau dia kata, alah, kalau sekali-sekali malu itu, masuklah, tak payah dalam kalipun-kalipun. Dia tu nak minta izin. Ni ayah malu pun nak minta izin, apa malu pun nak minta izin masuk rumah. Ada pun dia senyap dia. Dia tak pernah beritahu. Dia tidak pernah beritahu orang tu dia nak masuk, orang dia nak masuk. Makmunah sebelah tu yang nak bagi masuk. Misalnya dengan minat makmunah. Misalnya dia tak sebut. Walaupun sebenarnya rumah tu masih atau pakai rumah ni isteri bayar, tetap juga kita pergi. Dan aku, kalau ini rumah tu ikut suka aku lah, nak bagi siapa-siapa masuk, aku akan jadi tempat. Aku akan jadi ini mungkin pula. Jangan naik kereta aku. Aku bayar kereta. Apakah mulai-mulai bukan tuan-tuan? Apakah mulai-mulai? Itu sebenarnya Nabi SAW kata fazfar bizatik din, walaupun agama itu dia sebut yang terakhir dalam pemilihan isteri, but last not least, kata Nabi SAW. Bukan Nabi sebut last but not least, last but not least, maksud saya Nabi SAW sebut fazfar bizatik din, maka pilihlah yang beragama. Itulah kriteria ciri yang utamanya. Walaupun disebut sebelum itu ya, kecantikannya, hartanya, keturunannya, tapi Nabi SAW sebut fazfar bizatik din, sama ada yang laki yang memilih perempuan, perempuan yang memilih laki. Kalau ada agama, beres. InsyaAllah. Masing-masing faham, masing-masing bertasamu, masing-masing bertolak ansur. Perkawinan ini adalah satu perkongsi. Perkongsi segala-galanya. Berkongsi rasa, berkongsi perasaan, berkongsi rumah, berkongsi kenderaan, berkongsi makanan, pinggan mangkuk, berkongsi
kadang-kadang berfungsi mata, fungsi. Itu asasnya. Tapi kadang-kadang berat, sesuatu yang ini. Sebab itu, kita pastikan anak kita nak pilih siapa. Siapa? Kita sebagai laki nak pilih siapa? Kita sebagai perempuan nak pilih siapa? Ada hak memilih. Bila Ummu Salamah radhiyallahu anha syahid Abu Salamah, maka beliau dibina oleh Sayyidina Abu Bakar. Ummu Salamah tabak bina ini. Nak cerita hak memilih, dan nak cerita ni Sayyidina Abu Bakar yang begitu hebatnya, orang yang terhebat selepas para nabi dan rasul di kalangan umat ini. Bila Sayyidina Abu Bakar pun ada orang-orang bina ini. Masuk Sayyidina Umar Muhammad Haddad, khalifah yang kedua di Jamin juga. Ummu Salamah tolak. Akhirnya dibina oleh Nabi SAW. Itu pun Ummu Salamah kata, janganlah aku ini buat gairahnya, buat apa ini? Jealous. Dan punya aku ini umur pun dah tua. Anak-anak ramai. Nabi SAW pun Nabi kata, soalkan untuk gairah, untuk Allah SWT hilangkan rasa jealous kamu. Soal kamu pengumum, aku lebih tua daripada kamu. Dan soal kamu anak-anak yang ramai itu dikesalahkan kepada Allah dan Rasul. Bersetujulah Ummu Salamah akhirnya menjadi Ummahat Mu'minin. Ummahat Mu'minin daripada Ummahat Mu'minin. Saya nak cerita ni tentang boleh orang perempuan memilih. Sayyidina Umar pernah membina anak kepada Sayyidina Abu Bakar, adik kepada Sayyidina Abu Bakar. Umum kasut salah. Siti Aisyah kata, kamu tolak Amirul Mukminin, khalifah ini, kamu tolak pinanya. Dia kata Sayyidina Umar, itu susah. Kemudian kerah orang tak romantik. Saya dengan Umar sebagai khalifah waktu itu tak ada nak memaksa-maksa, tak ada nak biasa hati dan sebagainya. Orang tak nak kita dah banyak mana? Kumbang bukannya seko, bunga bukannya sekutu. Tapi pilih, bila dah pilih, terutamanya perempuan memilih suami, habis. Dia pun kena ikut. Ini yang kena ikut ni. Sampai dan aku ada sunat pun kena minta izin dengan suami dahulu. Takut-takut suami ada aja. Dan sekiranya puasa itu dibuat tanpa izin suami, suami boleh suruh isteri batalkan puasa itu. Tak berdosa bagi suami. Dia boleh batalkan puasa isteri. Baik. Babu tahrimi raf'il ma'mumi ra'sahu min ar-ruku'i aw as-sujudi qabla al-imam. Bab yang sebut juga ada satu hadis dari dalam babnya, bab yang pas, bab yang seterusnya ini haramnya bagi makmum mengangkat kepalanya sebelum imam dalam rukuk ataupun dalam sujud. Haram. Doa dan imam untuk dan nabi, imam itu kata nabi dijadikan untuk kita ikut, bukan turun, bukan berlutut. Kita sengaja angkat kepala dahulu sebelum imam. Tapi waktu rukuk ada berlutut, berdosa, haram, dan berdosa. Nabi SAW sebut.
Sebab itu kita kena kenal imam. Dan imam kena kenal makmum. Kadang-kadang imam kita pendek sangat. Allahu Akbar. Takbir kebar. Allahu Akbar. Dia masih belum bangun. Baru bangun. Buka. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sangat. Dia buat dulu. Dia juga. Jadi kita kena kenal imam juga. Imam kita pun kena kenal makmum. Makmum masa itu. Makmum tak boleh sujud. Makmum masalah angin. Makmum aman, aman dan sebagainya. Ya. Jadi berdaku ini bagi makmum perempuan. Ya, imam belakang sana. Menanya tahu. Aku berada imam. Kalau tak jelas, kita yang suami juga ataupun yang ada mayat yang depan beritahu. Imam kita dia memang nampaknya pendek sikit. Dia sebut Allah Akbar untuk kelihatannya Allahu Akbar. Tak boleh. Allahu Akbar. Dia masih lebih bawah. Nah, kita langsung dari mana lah bangun dia. Macam roket. Jalan. Jadi dapatkan balik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'al Allahu suratan fi surat al-himar. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat ini untuk menarik perhatian kita kepada jaga-jagalah. Awaslah. Tidak takutkah? Tidak takutkah seseorang kamu yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepala itu kepala imam. Imam ini katai. Aku yang jangan Allah surat atau surat al-Himar. Ataupun Allah SWT jadikan muka wajahnya seperti apa? Seperti Himar. Seperti kata, tak takut ke orang yang angkat kepala mendalui imam yang sama-sama. Nanti Allah keluar kepala jadi kepala Himar. Bukan ancaman ini kata. Bukan. Keluar kepala Himar. Kalau mengajar al-Himar, mengajar al-Haitami, beliau ada buat contoh-contoh ini. Dan memang betul-betul berlaku, pernah berlaku. Tukar kepala. Orang tukar dari kepala imam. Dan beliau menyokong ataupun mengekalkan makna ini dengan makna sakit. Sebagian ulama lagi mentakdirkan. Maksudnya bukan tukar kepala itu dari kepala imam, tapi jadi bodoh macam imam. Jadi orang Arab ni paling bodoh sekali imam. Kita kemurah asal dari imam. Apa yang terus kena imam? Itu dalam Quran apa? Allah SWT cela orang-orang yang unik. Dia tak mahu nak kerja, tak mahu nak mengamalkan kitab Taurat, yang tak mahu nak menyampaikan kitab Taurat, yang menyuruh dan sebagainya daripada kitab Taurat, yang beriman sebagainya daripada kitab Taurat saja, tak mahu tolong dan sebagainya lain. Seperti apa? Karena saya punya imam yang menyebabkan karena dari himal yang berasal. Seperti apa? Seperti harta yang bawa kita tak tahu apa saja. Tak tahu apa saja. Bawa kita di punggung kata-kata. Ada beko-beko pulang belakang. Berbubu-berbubu jalan. Tak tahu apa saja. Jadi, itu himal ini. Sebab itu orang haram. Apa boleh benar? Yahmar, anak-anak dalam murid itu tanggul Yahmar. Dia luar pernah di dalam nama di Mesir, dia pernah di Pakistan. Ada beberapa orang guru di dalam itu. Pada dia biasa dia Yahmar. Masa apa? Tanya tak terjawab. Suruh buat kerja, tak buat kerja. Tu baca dan baca. Dia kata antar kursi
Cuba tanya pusing, pusingnya. Cuba tanya buat pusing. Ya, maksudnya pusing dulu atau pusing. Jadi ini hati-hati. Budak di mana? Budak di kita. Tidak ada apa-apa.